Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pembaca poskota? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya, Guru Nara Persada, dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu, 9 Januari 2021. Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini. Di antaranya, berita penemuan bayi di penampungan sampah yang membuat gempar warga Gandaria Selatan, Jakarta Selatan. Bayi berusia sekitar 3 bulan tersebut ditemukan dalam kantung plastik dan saat ini polisi tengah memburu pelaku yang tega membuang bayi laki-laki itu. Berita selanjutnya masih terkait kriminalitas, di mana Polres Jakarta Utara menangkap seorang polisi gadungan yang melakukan penipuan. Alih-alih bisa mengurus motor hilang, uang korban melayang. Berita ketiga yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini, yaitu terkait menurunnya disiplin protokol kesehatan warga Jakarta. Denda sekitar 5,7 miliar dikumpulkan dari para pelanggar yang kebanyakan abai protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Demikian tiga berita utama yang kami sajikan di edisi kali ini. Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini, silakan Anda mengunjungi website kami di poskota.go.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, pandemi masih terjadi, jangan abai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.